Kondisi pandemi saat ini, ada kekhawatiran enggak sih? Ada kekhawatiran sih, memang ada. Dari kita, sila petugas ini sangat dikhawatirkan juga itu. Terutama dari APD lah. APD. Okay. Walaupun dari pihak yang terkait, dari kantor dinas lingkungan hidup, tetap disediakan itu APD. Tapi kalau cuman yang lain itu, sarung tangan itu memang perlu, sangat diperlukan itu. Oke, siap sarung tangan. Pak Endang, kalau saat melakukan pembersihan ya, ada enggak sering menemukan sampah masker di jalanan sering. Atau itu sering ya? Sering kalau sampah masker sering. Malah itu kalau sampah masker itu kalau kita temukan itu dalam keadaan yang masih ada yang setengah pakai bekas ini kan, nah, kadang-kadang ada yang jenis-jenis masker yang lain tuh kan, yang bisa dipergunakan itu kan masih banyak yang terbuang kadang-kadang. Oke. Kayak masker kain mungkin ya? Kayak masker kain. Oke, siap. Ada kekhawatiran nggak, umpamanya masker medis nih dibuang di jalanan sembarangan sama warga sama masyarakat, ada kekhawatiran nggak? Takut tertular COVID atau ada flu biasa? Itu lebih khawatir benar itu. Kalau kita sebagai petugas lebih khawatir. Malahan kalau saya itu sama anggota sama kawan ini, saya kasih tahu kalau jenis masker jangan terlalu inilah, jangan terlalu istilah kalau megang tuh jangan terlalu lama gitu kan. Langsung masuk kantong aja, langsung dibuang aja. Dibuang saja. Kekhawatiran itu lah dari pandemi gini lah kita bisa mengkhawatirkan. Oke. Agar lebih waspada teman-temannya ya. Benar. Oke, apa harapannya ini kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, sampah masker khususnya? Harapan saya itu untuk masyarakat Tanjung Pandan, Belitung, kalau bekas masker-masker itu ditempatkanlah dengan selayaknya di dalam kantong plastik. Setelah itu ditempatkan pada drum-drum yang telah tersedia di setiap tempat atau perumahan. Dan juga untuk di kalangan masyarakat, kalau ada yang untuk dikoordinasikan bisa langsung ke RT untuk wadah-wadah tempat sampah. Oke, siap. Oke, makasih Pak Endang. Iya, makasih.